Saya 42 tahun, Alhamdulillah, daripada 85 sekarang ke 72 kilo. Tahniah, tahniah. Bukan saya yang terbaik. Kawan kita ni yang terbaik sebabkan dapat follow cara yang betul dan nampakkan hasil. Kepada korang yang berusia 40-an dan cuba nak turunkan berat badan, mungkin dah macam-macam cara dah guna tapi tak ada langsung hasil. Dengar sini baik-baik. Dan juga korang boleh save video ni sebagai rujukan korang pada masa akan datang. Bila dah semakin berusia, contohnya macam dalam 40-an macam tu, kita mungkin dah tak seaktif macam dulu masa kita umur 20 tahun dulu. Mungkin dulu kita rajin hiking, kita rajin berjalan, tapi sekarang ni kita dah mungkin tak ada dah selera ke arah situ. Cuba observe apa yang kita buat daripada pagi sampai ke malam. Dan juga cuba kita observe apa yang kita makan daripada pagi sampai ke malam. Sebab dengan observation macam ni, dia akan create mindfulness binatang. Apa pula mindfulness tu? Dia akan create satu kesedaran kepada kita untuk kita tahu sebenarnya kenapa berat badan kita tak turun-turun ataupun susah nak turun. Bila kita dah observe, paling terbaik kalau kita dapat tulis apa yang kita makan banyak mana apa semua tu, kita akan sedar sebenarnya makanan apa yang tak sepatutnya kita makan, pergerakan apa yang kita tak sepatutnya buat untuk kita berjaya dalam usaha nak turunkan berat badan. Alah, kata committed nak kurus. Kalau korang committed nak turunkan berat badan, korang boleh follow dulu dua cara yang saya sebutkan tadi tu. Tulis apa yang korang buat, apa yang korang makan. Namun, kalau korang nak belajar macam mana korang boleh turunkan berat badan dengan lebih mudah, korang boleh unlock TikTok series yang ada dekat bawah ni supaya korang boleh faham sebenarnya cara untuk turunkan berat badan tanpa perlu stres. Dan jangan lupa untuk follow saya juga untuk dapatkan tips-tips berdiet yang seterusnya.